Fik munakahat kita ialah ukuran kafaah. Ukuran kafaah. Perbincangan masih lagi tentang kafaah. Apa makna kafaah, makna kufu. Kalau sebut kufu, semua orang kita tahu perkahwinan kena cari kufu. Jadi nak ukur, mana batu ukur kafaah tadi? Sudut pekerjaan. Kita dah bincang panjang dah ukuran kafaah tu. Sampai yang kelima, iaitu sudut pekerjaan. Profession. Pekerjaan yang dimaksudkan di sini adalah berkenaan segala dengan segala prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik dalam sektor kerajaan, perusahaan, perniagaan dan sebagainya. Profession atau pekerjaan seorang ada kalanya menimbulkan perasaan kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Jadi apabila ada seorang perempuan yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap. Jadi maknanya gini, pekerjaan ini bukan mestinya tuan punya atau pekerjaan, tapi dia mari pada keluarga. Kalau tidak, belanak kan, orang perempuan yang suri rumah, berkahwin dengan orang laki-laki yang pekerjaannya tinggi. Ya. Tapi dia nak cari usaha rumah. Tapi keluarga, lari daripada keluarga pekerjaan ke apa? Baik. Dia tu pekerjaan yang tinggi, tapi gadis yang nak jadi isteri dia tu, ayuh dia tu pula pekerjaan yang lebih kurang setara dengan dia. Pasal apa? Dia kata pasal benda ni, dari segi psikologinya, manusia ni dia ada satu kebanggaan dan kehinaan. Jadi apabila ada seorang perempuan yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak sekufu dengan orang yang rendah penghasilannya. Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profession ke dalam unsur kafaah, iaitu dengan menjadikan profession suami atau keluarganya sebanding dengan setara dengan profession isteri dan keluarganya. Ini. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang sapu, kita kira rendahlah, tukang sampah, pungut sampah majlis daerah, dan pengembala pekak kambing, tidak setara dengan anak perempuan pemilik kilang yang merupakan orang lain. Dia dreba majlis daerah, nikah dengan anak DU. DU tu jadi ketua majlis daerah. Boleh ni? Tapi abang kita tidak sekupu. Dia nak jaga perasaan. Sebab dia macam saya sebut tadi, poin dia hanya supaya perkahwinan itu dapat berpanjangan, takut timbul masalah. Landasan yang dijadikan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeza dengan berbezanya zaman dan tempat. Dia tengok kepada uruf pula. Kalau sekiranya masyarakat itu telah menjadi tak kisah, boleh pula. Sebab al-adah muhakkamah, adat itu sudah menjadi hukum. Faham tak? Kalau budaya sini tak kira, dia kira kufu apa ni, dari segi tarah pekerjaan ni tidak menjadi benda utama, tak apa, boleh terima. Okay. Nombor ni pula sudut kebebasan dan kecacatan atau kesempurnaan anggota badan. Kecacatan yang dimaksud adalah keadaan yang dapat memungkinkan seorang untuk dapat menuntut fasah. Hal ini adalah kerana orang yang cacat dianggap tidak sekufu dengan orang yang tidak cacat. Sebab tu kita tak boleh sembunyi. Bila kita kata tangan ada sebelah apa, pakai tangan palsu ke, punya tangan panjang, itu kena sebut pasal cacat ni. Adapun cacat yang dimaksudkan adalah meliputi semua bentuk cacat, baik fizikal maupun psikiatrikal, yang meliputi penyakit gila, kusta dan sebagainya. Sebagai kriteria kafaah, sudut ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah, tetapi dalam kalangan ashab Imam Asy-Syafi'i juga ada yang mengakuinya. Sementara di dalam mazhab Hanafi maupun Hambali, kecacatan tidak menghalang kufunya seseorang. Dia boleh terima pula. Tidak, maknanya tidak sepakat dalam mazhab. Cacat tak apa. Asalkan setuju. Walaupun kecacatan dapat menghalangi kesekufuan seorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkahwinan. Hal demikian adalah kerana keabsahan bebas daripada kecacatan sebagai kriteria kafaah hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerimanya. Akan tetapi jika terjadi kes penipuan, jadi penipuan, kalaulah sekiranya pihak perempuan terima kecacatan itu, tak ada masalah. Tapi dia kata kalau ada penipuan atau pengengkaran, misalnya sebelum berkahwin dikatakan orang tersebut sihat,
tetapi ternyata memiliki kecacatan, maka kecacatan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut puasa. Kecacatan dua dah, sama ada fizikal ataupun mental. Lepas kahwin, baru tahu laki-laki ini penyakit mental. Apa boleh buat? Jalan keluar. Fasah. Jadi tak apalah, kita reda lah. Tak boleh reda. Kalau reda, tak ada masalah lah. Takut duk memendam rasa. Islam bagi jalan keluar. Ada alasan. Boleh fasah. Qadi akan menerima tuntutan. Ha, ni kena sabar kat orang perempuan. Kita tak nyayung sokmu dia. Ha, dan wakwana dah nikah dah. Terima lah. Siapa dia ajar lah gitu. Okay. Yang ke 3.4. Kedudukan kafaah dalam akad nikah. Para fuqaha berbeza pendapat tentang apakah kafaah merupakan syarat keabsahan selain akad perkahwinan pernikahan atau tidak. Antara lain, 3.4.1 As-Sawri. Nama dia Sufyan As-Sawri ya. Dan Hasan Basri tabi'in berpendapat bahawa kafaah bukan merupakan syarat keabsahan sesebuah perkahwinan dan bukan pula syarat wajib. Dia kata nak sah akad nikah tu, tok sekufu ni memanglah sah, dia bukan syarat akad nikah. Sebuah perkahwinan yang dilangsungkan oleh suami isteri yang tidak sekufu adalah sah dan luzum. Makna luzum ni lazim, mengikat dan tidak terdapat peluang khiyar. Tak ada pilihan. Dasar hukum yang mereka pakai adalah nombor satu, beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan bahawa kedudukan semua manusia adalah sama kecuali orang yang bertakwa. Ini dalil sebagai manusia ni sama. Inilah ulama yang berpegang kepada kufu ni satu benda yang tidak, satu orang panggil benda yang rigid. Sebabnya ada hadis yang menyebut kepersamaan antara manusia. Ayuhannas, Nabi sebut, inna rabbakum wahidun wa anna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, Nabi kata, sesungguhnya Tuhan kamu satu dan sesungguhnya bapa kamu pun satu. Ketahuilah tiada kelebihan bagi bangsa Arab ke atas bangsa Ajam. Ha, tak ada lebih. Sementara dia mahu Arab, dia mahu lebih. Dah, Nabi kata. Tiada kelebihan bangsa Ajam ke atas bangsa Arab. Ajam ni maknanya selain pada Arab. Tiada kelebihan orang yang berkulit merah ke atas yang berkulit hitam. Bapa dia, dia tak kata kulit putih. Sebenarnya manusia tidak kulit putih, kulit merah. Tak. Dia tidak putih sebab baju. Kulit merah dia panggil. Tak ada lebih lah. Kita panggil dia orang putih, kita orang hitam. Tak ada lebih. Dan tiada lebih. Tiada berkelibahan orang yang berkulit hitam ke atas yang berkulit merah. Melainkan dengan takwa. Jadi mana ukuran dia takwa? Hitam pun kalau dah takwa macam Bilal bin Habashi tau. Dah dia takwa. Nabi jamin masuk surga. Bilal ni tak ada dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi dia ni dijamin masuk surga. Dalam hadis lain, Nabi bunyi selipar dia dalam surga. Kau ke selipar saja dengan tua-tua dia. Dalam hadis tu Nabi bunyi selipar dia duduk dalam surga. Dia bunyi dia pakai selipar dalam surga. Ha, jadi dia ni orang Habsyah, orang hitam. Tapi boleh masuk syurga. Nabi jamin masuk syurga. Ukuran ke apa? Ukurannya ialah takwa. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini riwayat daripada Musnad Imam Ahmad. Hadis ini menjelaskan persamaan mutlak serta tidak disyaratkan adanya kesetaraan. Manusia ni sama. Nak pakai hal ni tak apalah. Cuma Islam meletakkan kufu tu sebagai benda yang diletak untuk jaga kita. Dan kalau kita boleh terima, tak ada masalah. Nombor dua, beberapa hadis yang lain menerangkan terjadinya peristiwa perkahwinan antara seorang perempuan merdeka dengan seorang lelaki bekas hamba. Antaranya ketika Bilal bin Rabah. Bilal ni hamba kan? Bekas hamba. Meminang seorang perempuan Ansar dan perempuan itu menolaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal agar menyampaikan kepada perempuan itu bahawa Rasulullah yang memerintahkan agar mengahwininya. Bilal lagi pilih dia orang Ansar. Ansar ni penduduk asal Madinah kan?
Tak silah. Hitam lagi. Lepas tu pula bekas hamba. Ex-hamba. Ha, kena kita banduan. Eh. Banduan penjara dia. Hamba. Nabi kata, wajak ke dia kata, aku suruh nikah. Ha, ada juga power Nabi. Dia takut Nabi. Maknanya Nabi Nabi waktu mesti pilihan terbaik. Maknanya apa dia ni? Boleh nikah kali tidak kufu. Ha, yang sebut kufu ni benda tidak rigid lah. Bukan benda mesti. Jika kita duduk ngaji kufu ni di segini, segini. Itu semua batas-batas sempadan yang Islam ketengah kepada kita tu untuk jaga keharmonian. Dan kalau boleh harmoni juga dengan tidak kufu, tak ada masalah. Betul tak? Ha, lama kita tengok hak laki-laki serebel, orang kata hak perempuan orang tenam orang. Kita kata tak boleh ni awak ni, tak kufu. Ha. Jadi boleh terima lah. Tak ada masalah. Dia boleh berdalil pada hadis ni. Begitu juga hadis yang menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah binti Qais agar mengahwini Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini bekas khadam baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari segi orang panggil status sosioekonominya jauhlah lebih Fatimah binti Qais. Satu. Bahkan sepupu Rasulullah sendiri Zainab binti Jahsyin juga berkahwin dengan Zaid ayah kepada Usamah. Jadi dua menunjukkan bahawa perkahwinan tidak kufu berlaku di zaman Rasulullah. Kemudian jumhur fuqaha berpendapat bahawa kafaah merupakan syarat luzum sesebuah perkahwinan, bukan syarat sah. Syarat lazim, syarat yang perlu ada. Alasan yang mereka kemukakan adalah beberapa hadis, satu beberapa hadis yang memerintah wali agar mengahwinkan anak perempuannya dari lelaki yang sekufu. Jadi kalau dia kata kalau tidak menjadi satu benda yang lazim, pasal apa ada hadis suruh seorang wali kahwinkan perempuan di bawah jagaannya itu dengan lelaki yang sekufu. Yang ketiga, beberapa hadis yang memberikan hak khiyar. Khiyar ni makna pilihan kepada isteri dan suami yang tidak sekufu. Khiyar ni makna pilihan. Pilihan ni maknanya untuk fasa. Supaya juga kalau kita beli barang, kalau perkahwinan ni panggil fasa. Kalau perkahwin, kalau pembelian fasah juga. Kita beli barang, akad jual beli, boleh kita batal apabila ada kecacatan. Dia panggil khiyar, khiyar aib. Balik-balik di rumah, tengok-tengok tu, cari dah. Ha, kita pergi pulang kembali. Walaupun kita sudah akad jual beli, dia panggil khiyar. Okey. Maknanya nak reverse balik, dia panggil khiyar. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan An-Nasa'i, hadis ini ja'at fatatun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna abi zawwajani ibni akhi yarfa'u bi hasisatahu wa ja'ala al-amra ilaiha qalat fa inni qad ajaztu ma sana'a abi walakin aradtu an ta'lama an-nisa' an laysa lil aba'i min al-amri syai'. Terjemahannya, tidak telah datang seorang perempuan muda kepada Rasulullah. Lalu dia berkata, ayahku telah menikahkan aku dengan anak saudaranya untuk mengangkat darjatnya dengan perantaraan pernikahannya. Dinikahkan sepupu dia. Perawi berkata, lalu Rasulullah menyerahkan perkara itu kepada perempuan tersebut. Kemudian perempuan itu berkata, sesungguhnya aku membolehkan perbuatan ayahku. Tetapi aku hanya ingin memberitahu kepada para perempuan bahawa para ayah tidak mempunyai hak perintah sedikit pun. Dah ayah nikah dah, tak apalah. Dia kata, aku pembuih, dia kata. Dah ayah sudah nikah sangat dengan sepupu. Tapi nak beritahu, dia kata, ayah tidak ada hak untuk menentukan perkahwinan. Selain itu, ada hadis lain yang menceritakan tentang seorang hamba perempuan yang baru dimerdekakan. Sedangkan suaminya masih berstatus hamba, lalu Rasulullah memberikan hak khiyar kepadanya. Jadi Rasulullah bui hak khiyar. Boleh pilih. Jadi nampak tak? Dua-dua pendapat ada. Ada berlaku Rasulullah perkahwinan tidak sekufu. Ada juga hadis-hadis yang menunjukkan bahawa sampai peringkat khiyar boleh fasakh apabila perkahwinan tidak sekufu. Sedangkan suaminya masih bercacat hamba, lalu Rasulullah memberi hak khiyar kepadanya. Ikutmulah kalau sekiranya kamu nak fasakh. Rumusan. Pernikahan mestilah didasarkan kepada kemaslahatan suami isteri.
Untuk mencapai kemaslahatan ini tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dilakukan di antara suami isteri, harus sepupu. Menurut jumhur ulama, syarat kafaah menjadi gugur dengan redanya pihak yang berhak. Ini kesimpulan. Syarat kufu itu akan gugur sekiranya ada persetujuan. Ingatlah, bukan kata wajib kena kufu. Macam Cik Ramli kata tadi, dah setuju. Dreba macam ni, dia kan nikah dengan anak dia, dah setuju. Sebab dia sendiri. Dari sekupu ni, dari segi nafsa dia okey, dari segi kekayaan dia okey, dari segi semua dia okey, tapi macam-macam kita mesti jaga hati agama. Tak penting. Oh ya lah, tapi dah disebut saya dah setuju juga dia tu. Bila kita tengok tidak sekupu lah dah. Jadi jemuh ulama berpendapat lagi tu. Walaupun kita sebut berjela-jela syarat kapal semua tu gugur. Adanya redha kedua belah pihak. Habislah. Selanjutnya mereka berpendapat bahawa syarat kafaah hanya berlaku terhadap lelaki sahaja, tidak berlaku terhadap perempuan. Ada juga. Artinya perempuan yang kaya, perempuan yang keturunan, bangsawan atau perempuan yang soleh hendaklah berkahwin dengan lelaki yang sekufu dengannya. Jika dia berkahwin dengan lelaki yang miskin, lelaki yang bukan keturunan, bangsawan atau lelaki yang fasik, maka wali berhak mengajukan saranan agar pernikahan itu dipasahkan menurut para ulama mazhab Hanafi dan hak ijbar. Ijbar ni hak paksa ayah terhadap anak gadisnya menjadi gugur menurut ulama Syafi'iyah. Ia berbeza dengan lelaki. Jadi kita nampak sininya pihak lelaki ni kena tengok sekupu ke dengan perempuan. Kalau perempuan tu tidak sekupu dengan laki-laki, tapi pihak laki yang lebih laki-laki, tak apa. Kau tengok sini, tak betul tak? Jadi sedak alik retin lah pulak ni. Kalau perkahwinan ni tu, kalau lebih laki-laki tak apa. Lebih perempuan ni tak boleh. Betul juga, sebab dia nak jadi ketua. Betul tak? Dia mesti dia kena lebih dia lah daripada perempuan. Kalau perempuan tu lemah, apa ni, orang miskin ke apa, tapi dia setuju tu, boleh. Kupu ni tengok kepada pihak laki-laki. Maknanya, orang laki yang miskin tidak sekupu dengan perempuan yang kaya. Tapi perempuan yang miskin sekufu dengan laki-laki yang kaya. Kalau kita faham daripada pendapat tadi. Hal demikian bermakna perkawinan adalah sah tanpa kafaah. Penekanan dalam hal kafaah adalah untuk mencapai keseimbangan, keharmonian dan keselarasan, terutama dalam hal agama iaitu akhlak dan ibadah. Sebabnya kalau kafaah diertikan dengan persamaan dan hal harta atau kebangsawan, maka bermakna terbentuklah kasta. Dia nafi pula ni. Jadi maknanya Islam ni tidak nak mewujudkan kasta. Perbezaan darjat. Firman dibuat lah. Antara dua darjat. Banyak dalam kisah Melayu. Atak genting, atak rembia lah. Novel. Cikgu mula. Tidak ada lah. Dia orang sahaja tak baca novel. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta. Kerana manusia di hadapan Allah adalah sama, hanya ketakwaan yang membezakan. Kalau kita duduk main kufu, seolah kita menggalakkan kasta. Dia bahas balik pula. Kafaah dalam perkahwinan merupakan faktor yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonian rumah tangga. Situ saja. Jadi kesimpulan kita anggap bahawa kafaah yang Islam utarakan sangat ni nak jaga keharmonian rumah tangga. Tapi kalau boleh kita duduk lekat dan redha meledik, tak ada masalah. Itu je. Poin utama, keharmonian rumah tangga. Kalau nak jadikan kufu itu sebagai satu dasar dalam satu masyarakat, sebagai garis panduan, itu menjadi seolah-olah kita mengiktirafkan sistem kasta dalam Islam. Jika antara suami dan isteri terdapat kesepadanan, maka akan lebih berkurang munculnya persoalan-persoalan penyebab penceraian. Bila ada lebih kurang, dia kira kurang sikit nak jadi penceraian. Kafaah dianjurkan oleh Islam adalah memilih calon suami atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkahwinan. Kafaah adalah hak bagi perempuan atau walinya. Hal ini adalah disebabkan suatu perkahwinan yang tidak seimbang akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan dan besar kemungkinan menjadi penyebab ke arah kerutuhan rumah tangga. InsyaAllah minggu depan ini, bakya kepak, mahar dan hantaran.